wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, di masa belajar di masa pandemi ini tentu banyak hal yang kita rasakan bahwa sudah terjadi kebosanan-kebosanan. Namun ketika kita mampu mengelola pembelajaran dengan baik, baik secara luring maupun daring, insyaallah pembelajaran-pembelajaran yang kita lakukan bisa lebih berkreasi dan bisa membahagiakan murid-murid kita. Dalam kesempatan ini ada beberapa tips bagaimana kita mengatasi kejenuhan, yaitu bagaimana kita mampu menguasai teknik-teknik ice breaking secara online. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal terkait dengan ice breaking online yang bisa kita praktekkan. Ya, ice breaking online agar belajar online tidak bosan. Ya, kita lihat. Nah, ya, ice breaking ini adalah bagaimana untuk membantu kita untuk mengatasi kejenuhan ketika siswa kondisi belajar secara daring, ya. Baik, yang pertama adalah ice breaking dalam bentuk semacam teka-teki, ya, atau kuis atau tebak-tebakan, gitu. Nah, ini ya, ada gambar bus atau bis, ya. Yuk kita main tebak-tebakan, ya. Ya, pertanyaannya adalah, ayo jawab, bis apa yang paling keren? Bis apa yang paling keren? Jawabannya adalah bisa jadi gue. Baik, ini ya, bis apa yang paling keren? Bisa jadi gue. Baik, berikutnya, bus-bus apa yang paling disukai orang? Jadi bus-bus apa yang paling disukai orang? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya adalah buset, gue lagi. Gitu ya. Berikutnya, nah ini, lagu-lagu apa yang paling disukai orang? Ya, lagu apa yang paling disukai orang? Ya, silakan dipikirkan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lagu-lagu apa yang paling disukai orang? Lagu apa nih ya? Jawabannya adalah lah gue gitu loh. Lah gue gitu loh. Baik, ayo kita main tebak-tebakan lagi. Kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya, kata-kata apa yang paling disukai orang? Kata-kata apa yang paling disukai orang? Apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kata teman sih gue. Gitu. Kata apa yang paling disukai orang? Kata teman sih gue. Berikutnya, ya, kura-kura apa yang paling manis? Nah, jadi kura-kura apa yang paling manis? Apa ya? Kura-kura kok manis sih? Bisa jawab? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawabannya adalah kurasa juga gue. Ini bisa kita tanyakan ke murid-murid kita ya. Ya, bisa dibikin per slide gitu. Berikutnya,
ras. Wah, ini ras itu kan semacam bangsa, suku gitu ya. Ya, jadi ras apa yang paling baik? Wah, jadi ras apa yang paling baik? Jawabannya mah rasanya sih masih gue. Rasanya sih masih gue. Nah, baik teman-teman semuanya, beberapa kata-kata ini untuk menghibur suasana supaya enjoy kembali, supaya anak-anak fresh gitu ya, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa masuk, jadi mengatasi kejenuhan selama masa belajar secara online. Ya, berikutnya, oh, masih ada nih, ya, emas nih, ya, ini gambar emas batangan ya. Jadi, teka-tekinya, ayo coba tebak emas apa yang paling lucu. Emas apa yang paling lucu ya? Ada emas lucu ya. Ya, kita jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah masa gue lagi. Emas apa yang paling lucu? Lucu kita. Ini gambar mobil nih ya. Mobil-mobil apa nih yang paling lucu ya? Emas udah ada yang lucu nih, mobil nih. Mobil Doraemon kali ya, atau mobil apa nih ya? Mobil Power Rangers. Mobil-mobil apa yang paling lucu? Ya, mobil yang gimana juga tetap gue. Ya, mobil yang gimana juga tetap gue ya. Semuanya gue ini. Mas, masa paling lucu? Masa bilang lagi. Mobil apa yang paling lucu? Mobil yang gimana juga tetap gue. Iya. Nah, berikutnya masih ada nih, pemirsa ya, teman-teman semuanya. Tol-tol apa yang paling nyenengin? Wah. Ya, tol itu menyenengin ya jalannya. Ya, tolong deh jangan gue lagi. Tol-tol apa yang paling nyenengin? Tolong deh jangan gue lagi. Nah, ini jalan tol ya. Jalan tol yang berlampu ya. Baik teman-teman semuanya, ya. Selain tebak-tebakan, teka-teki ya yang menghibur suasana, bisa juga kepada siswa kita berikan soal-soal yang menantang ya. Soal-soal menantang itu yang banyak memberikan alternatif-alternatif jawaban begitu ya. Nah, kita contohkan nih ya. Nah, seorang petani memiliki sebidang tanah seperti ini ya, jadi seperti huruf L ya, berniat membagikannya kepada 4 orang anaknya. Wah ya. Jadi kepada ya, kepada ini audiens siswa kita nih, bisa dia nunjukin ya, dia bikin di kertas, ditunjukin di videonya, diangkat gitu ya. Ya, jawabannya adalah gimana ya? Agar adil, ia ingin membagikan tanah itu sama besar dan sama bentuknya. Bagaimanakah caranya? Ya, nah ini ya, kita bagi 1, 2, 3, 4 ya tuh, 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya, semuanya berbentuk L nih ya, letter L. Jadi tadi L supaya dapat 4, ternyata ada bidang-bidang berbentuk L yang disusun-susun. Nah, seperti ini ya. Berikutnya kita coba ya. Berapa panjang dan lebarnya? Ya, cari beberapa alternatif jawaban. Nah,